Kali ini saya ingin menjelaskan bahwa di meja saya sekarang telah ada 2 botol pelumas sepeda motor Federal Oil Full Synthetic Jaso MA2 10W40, dan pelumas ini akan saya pergunakan untuk motor saya Suzuki Inazuma 250cc. Bicara tentang pelumas ini, kembali pelumas ini akan saya pergunakan dalam ajang touring menuju lintas Jawa Sulawesi sejauh 5.500 km. Kenapa saya memilih Federal Oil ini, yang khususnya Federal Oil Racing Full Synthetic? Karena pelumas ini setelah saya buktikan sendiri melalui ajang touring ke 0 km atau keliling Sumatera sampai ke Aceh, sejauh juga dengan jarak 5.500 km. Pada saat itu saya tidak mendapatkan masalah apapun di mesin motor, bahkan sebaliknya saya mendapat banyak keuntungan setelah saya menggunakan pelumas ini. Mungkin saya sedikit cerita dan pengalaman saya waktu menuju ke Aceh atau keliling Sumatera. Motor diisi dengan pelumas ini sebanyak 2,1 liter, jadi saya perlu 2 botol tambah dengan 0,1, sedikit sekali. Kemudian saya jalani sampai di Banda Aceh, itu kira-kira udah berjarak sekitar 3.000 km. Dan biasanya saya dulu pakai sepeda motor setiap 1.500 km saya ganti oli. Tapi kali itu saya sampai 3.000 km saya nggak mengganti oli ya. Tapi pada kesempatan itu sampai di Banda Aceh, sampai 3.000 km, akhirnya saya berniat mengganti pelumas ini. Begitu diganti atau dituang oli lamanya, dan menurut petugas ataupun abang bengkel yang mengerjakan motor saya, ternyata pelumasnya masih bagus. Dia bilang, "Bang, kenapa nggak diterusin aja pulang ke Jakarta sampai jarak 5.000 km? Karena saya membawa 2 botol pada saat itu, maka tak mau saya tuang kembali dengan oli baru. Jadi cerita tersebut, dalam jarak 3.000 km pelumas ini masih bagus. Oke lah. Sekarang saya akan menuju ke Sulawesi, Surabaya, kemudian nyebrang ke Makassar, kemudian menuju ke Manado, dan pulang lagi ke Makassar, dan balik lagi ke Jakarta. Nah, dengan jarak 5.500 km itu, saya akan mencoba memberanikan diri mengganti oli hanya satu kali, yaitu 5.500. Jadi, jarak tempuh yang akan saya pakai dengan kedua botol ini, atau 2 liter ini, akan saya tempuh sampai sejauh 5.500, dengan harapan motor tetap bagus dan tetap baik. Oke, beberapa keunggulan yang saya tahu dari pelumas ini adalah dia adalah 100% synthetic ester teknologi yang memang memiliki special performance additive, oke? Yang dapat menghasilkan oli sintetis yang emang dapat diunggulkan untuk sebuah sepeda motor. Kemudian ini direkomendasikan sebagai oli untuk motor balap, jadi bisa digunakan juga bagi mereka yang suka race ya, atau mesin motor yang membutuhkan viskositas yang rendah, yang antara lain di 5W30 atau 10W30. Kemudian keunggulannya adalah dia bisa menghasilkan dengan low temperature, artinya sepanjang perjalanan kita nggak perlu khawatir bahwa motor ini sampai panas. Temperatur dari motor tetap baik, bahkan bisa lebih kencang lagi buat saya ya. Dan dia menghasilkan super responsif, jadi tarikan juga lebih baik, lebih bagus. Tentu saja akselerasinya tuh terasa lebih optimum. Spesifikasinya pada umumnya adalah sama dengan oli pelumas yang lain, yaitu API SM SAE 5W30 sampai di sini sampai dengan 10W40, Jaso MA, kemudian adalah 100% synthetic ester. Kemudian untuk harga jual, saat ini saya tahu adalah sekitar Rp50.000 per liter. Kabar bagusnya, satu bengkel yang saya kenal, pelumas ini mulai disukai, bahkan sudah disukai oleh pemilik Moge, juga digunakan oleh motor-motor besar lain yang di 500cc pun, maupun di 650cc. Nah, bagi teman-teman yang ingin mencoba, saya anjurkan, dicoba dulu lah, baru berikan rekomendasi. Sementara saya
berani membuktikan sampai keliling Aceh. Dan saat ini saya ingin buktikan lagi 5.500 sekali pakai keliling Sulawesi. Oke, sampai jumpa.